Kolonel Laut Ardi Sunarjo menerima kemudi untuk menakodai pangkalan TNI AL Sabang yang baru pada acara serah terima jabatan di Gedung Yosudarso Mako Lantamal 1 Belawan. Komandan Lantamal 1 Belawan Brigjen TNI Marinir 1 Made Wahyu Santoso bertindak sebagai Inspektur Upacara Serah Terima Jabatan Komandan Pangkalan Angkatan Laut Sabang dari Kolonel Agus Darmawan Hanla kepada Kolonel Laut Ardi Sunaryo yang berlangsung dengan hikmat dan lancar. Dalam sambutannya, dan Lantamal 1 Belawan Brigjen TNI Marinir 1 Made Wahyu Santoso mengatakan, serah terima jabatan adalah proses yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan di lingkungan TNI AL agar terbina regenerasi kepemimpinan sekaligus dapat menghasilkan kinerja organisasi yang lebih optimal. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wadan Lantamal 1, para pejabat utama dan para kadi serta kasatker Lantamal 1. Acara serah terima jabatan dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsarwan Sitorus melaporkan.